Persiapan bakal untuk ke Gunung Rainier National Park udah selesai. Assalamualaikum guys. Yes, selesainya itu di vlog sebelumnya ya. Siapa yang udah nonton nih? Ya, yang nonton vlog sebelumnya udah tahu ya kita bakal apaan. Nah, ini kita udah hampir sampai guys. Terus kita nggak perlu bayar karcis lagi soalnya masih berlaku semingguan gitu. Jadi, kalau kalian ingat sama vlog aku yang ini, kita ke Gunung Rainier juga dan bayarnya itu $35 berlaku selama seminggu. So, kita memutuskan untuk kesini lagi selain karena karcisnya masih berlaku, jadi kita juga pengen ke area sisi satunya gitu guys. Kalau kemarin kita ke area Paradise, tapi sekarang kita ke area Sunrise Point. Namanya aja Sunrise ya, tapi aku sama Nick kesini nggak pas Sunrise. Karena ini dadakan juga, jadi siangnya tuh kita mikir kasihannya karcisnya kalau nggak dipakai ini lumayan nih, semingguan dong. Udah akhirnya kita memutuskan untuk kesini, tapi kayak menjelang sore gitu, dan ini lumayan mendung ya, sedih deh. Tapi nggak apa-apalah, disambut sama pohon cemara ini yang selalu ada di mana